Baru-baru ini viral video yang menunjukkan aksi emak-emak yang tak ingin turun dari atas motornya. Ia tetap berada di atas motornya meski telah berhadapan langsung dengan polisi lalu lintas. Diketahui ibu tersebut telah ditilang karena melakukan pelanggaran tak menggunakan helm saat berkendara, tak membawa surat hingga SIM. Dan diduga ibu tersebut tak ingin turun dari motor karena telah meminta kebijakan untuk pulang mengambil surat-surat kendaraan tapi tak diindahkan oleh sang polisi. Ibu tersebut pun didorong bersama motornya ke kantor polisi. Video berdurasi 2 menit 39 detik itu diunggah oleh akun Facebook Marvel pada tanggal 25 September tahun 2021. Video tersebut pun menuai berbagai komentar dari warganet. Informasi yang beredar emak-emak di atas sepeda motor jenis bebek itu adalah pengendara yang baru saja ditilang karena tidak memakai helm dan tidak membawa surat kelengkapan motor saat melintas di depan Mapolres Satlantas. Saat itu polisi tengah menggelar operasi Patuh Musi 2021, Jumat tanggal 24 September tahun 2021.